nebak sendiri menghambat pembangunan itu. Itu udah. Udah Pak, lanjut Pak, kerja Pak. Udah waktunya kerja, udah jalan banyak oke. Enggak, Bu. Ini benar tentunya ini catatan. Sikap arogan Bupati Lebak Provinsi Banten, Iti Oktavia Jayabaya ngamuk dan mengusir wartawan untuk jangan banyak bertanya viral di media sosial. Tindakan tersebut terjadi ketika para awak media tengah melakukan wawancara dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman dan Cidurian, BBWSC 3, di Beranda Pendopo Kabupaten Lebak Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Dalam video yang diunggah akun Instagram @kabarnegeri, terekam momen saat Bupati Lebak Iti Oktavia menegur wartawan yang sedang melakukan wawancara. Dijelaskan awalnya awak media tengah mendengarkan keterangan dari pihak BBWSC 3. Wawancara terkait belum tuntasnya penyelesaian sengketa hak dan kepemilikan lahan sejumlah masyarakat yang terdampak proyek Bendungan Karian. Namun tiba-tiba asisten daerah bidang pemerintahan dan pertanahan Pemkab Lebak, Al-Kadri merangsek maju dan coba menghentikan wawancara para jurnalis. Lama berselang Bupati Lebak, Iti Oktavia langsung berteriak marah-marah yang ditujukan kepada awak media yang sedang melakukan wawancara tersebut. Menurut Iti, tugas wartawan seharusnya ikut memfasilitasi pembangunan dengan cara tidak mencecar pihak balai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkait dengan progres pembangunan. Dengan nada tinggi, Iti pun meminta agar wawancara dibubarkan, dan meminta untuk pihak yang diwawancarai itu kembali bertugas.